Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melakukan pengambilan uji swab kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Pengambilan sampel swab yang berlangsung di kompleks kantor gubernur ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Provinsi Gorontalo. Menurut Reike Uloli, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, pengambilan uji swab ini untuk memutus penyebaran virus corona klaster perkantoran, khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Di pelaksanaan uji swab ini, tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo setidaknya menargetkan 500 aparatur sipil negara yang ada di biro-biro lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo yang akan melakukan uji swab. Terkait dengan kegiatan hari ini yang kita lakukan di lingkungan OPD ya, SKPD, Pemprov Provinsi Gorontalo, karena banyak terindikasi yang kita temukan yang PNS, sehingga PNS dan OTG ya, orang tanpa gejala, sehingga dengan dasar itu kita melakukan tracking untuk melakukan tracking dan swab untuk seluruh sasarannya seluruh OPD yang ada di lingkungan provinsi. Dan tentunya ini semacam untuk kita lakukan tindak lanjut untuk surveillance atau melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mereka-mereka yang terkonfirmasi positif dan tentunya untuk memutuskan mata rantai penularan. Sekarang ini sebetulnya dari informasi yang kami dapatkan itu sekitar sasaran kita itu adalah 5.000 pegawai dan sekarang ini sudah sepertiga dari itu yang kita sudah lakukan sambil menunggu surat pengantar dari masing-masing OPD untuk minta dilayani untuk swab. Tentunya kita menjadwalkan sesuai dengan tenaga yang kita miliki ya. Jadi tidak bisa kita lakukan secara serentak, tetapi kita mempunyai kapasitas untuk memeriksa 500 per hari, sehingga kita memaksimalkan pemeriksaan itu. Jadi dari hasil pemeriksaan uji swab ini, jika nanti terdapat ASN yang positif COVID-19, maka pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyediakan 2 tempat karantina mandiri khusus ASN Pemprov Gorontalo. Penyediaan fasilitas karantina mandiri ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pasien COVID-19 untuk melakukan isolasi diri, sehingga penyebaran virus corona di Provinsi Gorontalo bisa lebih ditekan lagi. Wahid Yunus, Gorontalo TV.